Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita proses penanaman napier. Proses penanaman napier. Okay, tuan-tuan, ini benih kita. Benih kita. Yo. Benih sudah pun keluar. Sudah pun keluar. Keluarkah. Boleh hari ini. Tengah hujan, musim hujan sekarang ni. Nah, kalau kita menanam ni napier, menanam rumput tuan-tuan. Menanam rumput. Kita ada buat sistem. Kita buat sistem baris tuan-tuan. Kita buat sistem baris. Inilah orang kuat kita tuan-tuan. Sengaja kita import. Sengaja kita import dan nanam napier tuan-tuan. Jauh-jauh ke Malaysia ni nyangkut juga tuan-tuan. Sekarang dekat sini kita buat cara ada manual mesin dengan manual cangkul tuan-tuan. Kita buat kerja ni, ni behon ni. Selepas kita sapu bersih macam ni tuan-tuan. Lepas sapu bersih macam ni. Lepas tu kita akan bagi tanah tu menjadi lembut. Ini adalah cara nak cepat sajalah. Kalau ikutkan ikut sistem, kita kena rotor dulu ni kan. Ikan pula. Tanah ni kita kena plow dulu. Bagi hancur bagi ni, tapi kita nak dan cepat sebab perkaraan ini sudah pun ada. Hari pun baik, hari cantik. Alhamdulillah tuan-tuan. Ini yang ni. Yang depan ni adalah tempat yang sudah pun kita tanam. Yang ni tempat yang kita dah tanam. Banyak lagi tuan-tuan nak tanam ni. Banyak lagi. Ada lagi 3 ekar tuan-tuan. Kerja cuba tanam. InsyaAllah harap menjadi. Doa-doa daripada tuan-tuan, sahabat-sahabat. Bukan nak pamen, bukan nak tunjuk, nak menunjuk kan. Setakat sekadar kita share motivasi. Buat tuan-tuan, terutamanya generasi muda. Saya ni dah hujung-hujung lah mudanya. Kalau ikutkan generasi muda ni 40 ke bawah ya tuan-tuan, saya dah penghujung dah ni, dah 40 dah. Sudah pun 40. Kita cuba. Ini orang kata tabungan di masa tu harap-harap menjadi tuan-tuan. Kita akan membuat tanaman napier tuan-tuan. Sebab selain dedak, lembu ataupun apa-apa saja ternakan memerlukan hijauan ya tuan-tuan. Memerlukan hijauan. Dan hijauan ni adalah sangat penting. Hijauan ni sangat penting. Dikarenakan hijauan adalah makanan alami dan makanan utama untuk ternakan tuan-tuan. Khususnya lembu, kambing dan kerbau. Tuan-tuan, banyak lagi tuan-tuan ni. Dekat sini saya bukan nak menunjuk, bukan nak apa, saya nak share bagi motivasi semangat untuk tuan-tuan supaya industri rumina ni akan lebih jauh ke depan. Itu kandang saya ke atas tuan-tuan. Kandang setakat ni masih isi hantu lagi tuan-tuan. Tak nampak wujudnya. Setakat kandang saja tuan-tuan. Untuk memulakan satu perniagaan, kita perlukan strategi ataupun planning macam mana kita nak run. Okey, saya sambil duduk tuan-tuan ni. Penat pula hari ni. Untuk memulakan satu perniagaan, kita kena dalami dulu ilmu macam mana ternakan ni. Macam mana trading, macam mana breeding, macam mana jual beli, macam mana memperbanyak ini apa, membiarkan. Semua kita kena belajar tuan-tuan. Masa ni bukan
kelas tu amat-amat penting, tapi untuk yang tak ada masa, untuk yang tak ada modal, mungkin kita boleh search dalam internet, Google, YouTube, kita boleh tengok. Saya ni belum lagi sampai tahap Yakuza ya. Belum lagi sampai tahap berani mati. So saya terpaksa buat dulu dengan plan yang betul-betul. Plan yang betul-betul orang kata boleh run bisnes ni. Seperti mana yang plan saya sekarang ni, saya buat lembu. Saya buat lembu, saya masukkan lembu. Tak kira jantan atau betina, kita akan cuba trading. Dan untuk modal daripada trading ini, tuan-tuan, bila kita masuk lembu, automatically kita memerlukan makanan. Dan cara saya sekarang yang saya buat ni, kita akan standby dulu makanannya sebelum kita memasukkan lembu ke dalam feed lot kita, ya, tuan-tuan. Sebab dikarenakan kita ni orang baru dalam industri ruminan, so kita kena lebih berhati-hati. Kena sangat berhati-hati sebab industri ruminan ni bukan benda yang mudah, bukan benda yang kecil modalnya. Industri ruminan ni cukup besar, dia punya modal dan juga bukan setakat modal, manpower ataupun pekerja pun kita kena cukup. Macam mana nak manage kita punya farm, kita punya ladang, kita punya peternakan, tuan-tuan. So yang sekarang ni saya cuba terapkan trading. Cuma untuk feeding atau makanan kita akan sediakan. Kita tak mau lagi membeli. Selepas memasukkan lembu ke dalam kandang, kita mengeluarkan lagi modal untuk menggemukkan ataupun memelihara ternakan itu sebelum ianya dijual balik. So dikarenakan itu, saya cuba untuk menanam dulu napier, tuan-tuan. Saya cuba menanam napier dulu. Saya nak cuba macam mana lembu yang masuk dalam kandang kita ni adalah modal lembu saja. Tak ada modal untuk membeli makanan seharian untuk lembu dan kambing kita. Saya pun di sini memerlukan banyak-banyak sokongan, tuan-tuan. Sokongan untuk trader-trader besar, trader-trader kecil, sederhana semua. Kita berkawan, berbagi ilmu, tuan-tuan. Berbagi ilmu dan berbagi market, ya, tuan-tuan. Yang terutamanya berbagi market, ya, tuan-tuan. Kita orang baru dalam dunia ni, semoga dapat tuan-tuan dapat memberi ruang dan juga peluang kepada saya dalam dunia ni. Sebelum ni saya menceburi bidang ternakan ikan patin. Alhamdulillah setakat ni kita dah pun run dalam 10 tahun. Alhamdulillah, seperti mana yang orang-orang cakap, pertanian adalah perniagaan. Seperti itulah yang saya harapkan. Alhamdulillah saya sudah pun run dalam 10 tahun dunia perikanan dan sudah pun duduk pada keadaan yang amat-amat memuaskan. Dan terima kasih kepada semua pelanggan saya di dalam dunia ikan patin, ya, tuan-tuan. Sekarang saya minta tuan-tuan trader-trader ataupun orang-orang besar dalam dunia ruminan ni, minta tolong tunjuk ajar kepada saya, tuan-tuan. Saya adalah orang baru dalam dunia ni. Semoga tuan-tuan boleh dapat tunjuk ajar kepada saya dan kita sama-sama memajukan dunia ruminan ni. Dan yang amat penting adalah, tuan-tuan, ada satu sistem yang kita amat-amat membimbangkan kepada para trader-trader, yang mana undang-undang JPP ataupun Jabatan Veterina yang sangat-sangat membebankan bagi kami, ya, tuan-tuan. Sangat membebankan bagi kami sebab untuk mendapatkan permit keluar, pemindahan, pengalihan ternakan memerlukan masa yang amat-amat panjang, ya, tuan-tuan. Saya belum lagi
saya tak berani lagi nak komen. Itu adalah setakat ulasan saya daripada saya, macam mana kita nak memperbaiki, ya tuan-tuan, memperbaiki macam mana sistem JVB untuk memudahkan para trader-trader ni untuk menjual dan mengalihkan lembu untuk mendapatkan cara yang semudah mungkin, cara yang membuatkan win-win situation, mana tuan-tuan daripada JVB pun mudah dan kita pun boleh mudah melangsungkan perniagaan trader dalam dunia tenakan ini. Minta maaf tuan-tuan, setakat ulasan daripada saya ini, minta maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak elok ataupun menyinggung perasaan tuan-tuan. Ini setakat pandangan dan juga pendapat pribadi saya tuan-tuan. Setakat itu saja tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.